Jumpa dengan partner saya, Aiman. Aiman ni orang kata orang yang dah lama dalam bidang F&B. Jadi, dia secara tak langsung memudahkan awal untuk handle dan juga teruskan saya punya impian tu. So, macam orang kata, saya ada impian, dia ada expertise. So, that's why kita join together untuk create The Great Coffee Club. Okay, awal itu pemilik bersama lah. Yes. Ini adalah merupakan kita punya orang kata joint venture antara saya dengan dia. Nak kata saya own 100% tu tak, tapi kita orang shareholder lah. Maksudnya ada bahagian Aiman dan ada bahagian awak, di mana kita dua-dua merupakan investor dan kita invest untuk satu projek macam ni. Berapa lama awal research sebelum datang dengan Percaya tak, awal memang nak buat kafe ni dah lama. Macam awak cakap kan, dah memang impian daripada dulu lagi dah bayang-bayangkan nak buat kafe. Tapi bila kita jumpa dekat UK, I think December hari tu, kita dah mula borak dan macam daripada situ kita dah mula macam, jom buat lah. Kita terus study, kita terus cari location. Sorry? Dipermudahkan daripada December tu, sekarang ni bulan 3. Orang kata dalam masa yang singkat tu, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sebab tu kita just fokus kepada kopi dan benda-benda macam makanan semua tu kita sub kepada orang lain. Sebab kopi banyak lah kan. Apa dia? Kopi ni dah banyak kan. Orang ramai, orang dah lama betul. Apa perbezaan? Kalau orang yang perbezaan kopi awal ni dengan kopi di luar, kafe-kafe di luar. Kita tak tak nak orang kata letak diri kita compete dengan kafe-kafe yang dah ada kat luar tu, tapi kita cuba isi, fill the gap benda yang tak ada dekat area ni. Sebab tu orang tanya awak kenapa buka area kat kafe kat area ni, sebab kat area ni tak ada coffee shop yang seumpamanya. So saya fill the gap yang ada dekat situ. Dan apa yang menarik macam cakap tadi, kita ada kita punya signature product kita, yang kita punya killer product tu is a hot chocolate kita yang memang tak jumpa kat tempat lain. Dan juga awak nak buat kita punya session The Great Coffee Talk tu, di mana saya nak gunakan expertise saya sebagai seorang pengacara. Kita nak buat macam sesi podcast dekat sini, di mana okay, dekat every week, dekat certain hari akan ada The Great Coffee Talk dekat cafe tu. Itu antara orang kata kita orang punya plan untuk The Great Coffee Club. Yes, dia akan ada kat sini dan dia juga akan direcord untuk diletakkan di YouTube dan sebagainya. Maknanya kita buat benda ni macam tempat macam studio untuk kita datang borak-borak dan orang datang beli makan boleh tengok. So awak sendiri yang interview? Saya yang akan interview. Awak ada plan untuk ada branch kat mana-mana selain? Kita ada 6 month plan untuk our second branch, tengok macam mana support dan juga macam mana penerimaan orang kepada branch yang ini. Dan insyaAllah kalau first branch ni berjaya, kita akan move ke KL untuk kita buat second branch lah sebenarnya. Kita orang research juga sebenarnya antara brand yang ataupun warna yang mudah diterima untuk kafe ialah warna hijau. So kalau kita tengok, bukan saja brand tu warna hijau, brand-brand lain pun ada juga yang menggunakan warna hijau untuk diorang punya corporate colour. So kita rasa macam why not? Saya tak nak ambil orang kata saya tak nak buat try and error. Kita ambil benda yang memang dah proven berjaya dan kita just follow suit je. Tapi kita tak adalah orang kata tiru 100% dan sebagainya. Dia cuma menggunakan corporate colour, that's why kita kata kita menggunakan element champion. Orang datang sini kita greet, hello champ. So diorang rasa macam diorang lagi bersemangat untuk datang pagi-pagi. Macam mana? So far kafe ni kita JV dengan Pasar Panas, tapi kafe-kafe lain tu saya tak tahu lagi. Mungkin kita ada, ya, mungkin kalau diorang nak ikut kita ke mana-mana kita pergi, why not? Sebab kita just focus on drink saja. So kita perlukan F&B yang macam operator makanan untuk bersama dengan kita, supaya orang datang tu taklah macam minum saja. So diorang boleh makan dan sebagainya. Awal menubuhkan kedai kopi ni pun satu risiko yang besar kan. Betul. So, macam mana dah bersediakan ataupun sudah ada fikir pro and cons dia? Sebab tu awal cuba untuk tackle market yang bukan market saya. Maksudnya kalau kita tengok, kita banyak kedai-kedai kopi artisan kat luar sana yang mengedengahkan style, mengedengahkan produk yang orang kata betul-betul high-end. Kalau ikutkan awal, memang itu impian awal. Tapi kita terpaksa berpijak kepada realiti, di mana benda yang saya suka tak semestinya apa benda yang mass suka. So daripada situ awal cuba untuk macam okay, put my dream aside,
kita buat something untuk give back to the community, di mana benda yang ada jual kat sini adalah bukan untuk saya sahaja tapi untuk orang lain juga. Ya, so semua orang boleh, orang kata, dapat the juice of it. Awak memandangkan buka dekat tempat student kan, lagi satu macam yang akan start buka penyediaan makanan tu. Sekarang pun seruan-seruan kerajaan untuk penyediaan makanan ni menu-menu ramah. Betul. So kopi awak ada tak buat kopi ramah ke salah satu hari satu menu? Ada dalam plan sebenarnya kan, ada dalam plan, di mana kadang-kadang bila kita tengok harga kita pun orang kata taklah terlalu murah untuk student, tetapi so far alhamdulillah kita dah trial 2-3 hari pun student datang dan bagi feedback yang bagus, sebab kita berikan kopi yang berkualiti kepada diorang dan kita cuba untuk orang kata justifikan harga kos tu. Tapi mungkin lepas-lepas ni mungkin kita boleh keluarkan something yang orang kata lebih mengikut seruan kerajaan, mungkin boleh kita packagekan dengan partner-partner kita supaya student boleh datang sini untuk dapatkan quick bite lunch dengan harga yang sangat ekonomi. Even currently pun ada promotion kan? Ya. Yeah. Sekarang kita buat buy one free one. So siapa beli kopi? Selama berapa hari? I think hari ni je. Hari ni saja sampai pukul 6 petang sebab esok dah bulan puasa. So kita akan keluarkan something yang lebih kepada menjurus kepada bulan puasa. Kenapa memilih untuk membuka 5 hari sebelum puasa ni, kenapa? Sebab tu cuti sebulan. Bukan, kita tak cuti. Esok kita buka. Kita maksudnya hari ni kita buka dan kita buka sepanjang bulan Ramadan. Sebenarnya kenapa kita nak buka tergesa-gesa buka sebelum Ramadan ni, sebab kita nak target market Morih tu. Sebab kita tahu orang-orang Shah Alam ni lepas semain terawih kita nak cari tempat untuk lepak. Kadang-kadang nak lepak sampai sahur. So daripada situ kita nak cuba orang kata target lepas terawih dia nak tempat Morih, dia nak tempat lepak dan dia nak bersahur sekali. So kita nak belum 24 jam lagi. Tapi kita cuba untuk tutup lambat sepanjang bulan puasa ni supaya diorang boleh datang bersahur dekat sini mengikut kesesuaian mereka. Belum kita tentukan lagi. So far sekarang ni kita tutup pukul 10. Tapi sekarang ni mungkin bulan puasa mungkin kita lanjakkan sikit. Nanti kita akan lewat buka, lewat tutup. Kita tak buka sepanjang bulan puasa, waktu puasa. Dia akan buka masa berbuka puasa dan ke atas. Apa komen Syah bila awal katakan idea nak buka Kedai? Mana hari saya tadi ya? Oh, sekejap. Sekejap. Syah kisah lah kat semua, dia tak dapat datang hari ni sebab mungkin lambat kot. Sebab dia ada satu lagi launch dan saya sepatutnya kena pergi juga. Cimai. Ha? Apa dia? Oh, dah. Cimai. So, bila awak nak buat sesuatu, selalunya Syah ni dia skeptical tak? Bukan skeptical, dia selalu rasa macam betul ke? Dia selalu macam, dia selalu tarik awal tau. Kalau awak macam dia awang-awangan, dia selalu tarik awal. Tapi bila awak cakap dengan dia, I nak buat. Sorry, get me move. Congrats. Okay. Thank you so much. Ya. Alright, thank you, Alia. So, bila awal bagi idea nak buka kedai kopi ni semua, dia macam terus macam, yes, I think you should do it. I think you kena buat. I think sebab, bye. Take care, brother. Okay. Thank you. Dia macam 100% menyokong dan berada di belakang awal. Kadang-kadang dia macam, betul ke ni? Siapa yang you nak kerja ni? Boleh ke you buat? Dia akan bagi, orang kata dia punya kritik lah. Tapi this time around, bila awak nak buat benda ni, sebab tu awak rasa sangat selesa buat. Sebab dia macam bagi full support. Dan dia macam tak pernah macam rasa was-was ke dengan apa yang awak nak buat. Mungkin sebab tu yang membuatkan awak rasa macam okey lah, kita full on buat dan kita invest untuk projek ni. Dia macam menyokong 100%. Berapa awak berhabis awak untuk melakukan? Banyak jugalah kan. Tak payahlah cerita. Tapi tak adalah juta-juta. Dia ratus ribu. Tak sampai. Kalau keseluruhannya ada. Tapi portion saya taklah sampai kata ratus tu. Kita ada satu sistem di mana kita work on like, macam partnership dan saya dan Aiman pun mungkin saya tak boleh keluarkan bajet yang banyak, tapi kita keluarkan tenaga dan juga kita punya credibility sebagai seorang selebriti. So kat situ awak rasa win-win dan awak rasa insyaAllah benda ni boleh pergi lah. Kita alu-alukan, tapi kita kena tengok brand tu kena tak dengan kita punya ini, sebab kita tak nak macam orang kata bersepah-sepah. Macam ini kita tahu Pasar Panas ni dia dah ada credibility yang kuat dan dia sangat senang. Dia tak masak yang macam menumis ke apa ke. So dia kena dengan kedai kopi punya feel. Tapi produk-produk awal juga akan dibuat kat sini tak, macam sambal ke apa ke.
kita akan ada merchandise yang kena mengena dengan coffee lah. Coffee club kita macam sekarang ni awak dah ada t-shirt, awak dah ada cap, awak dah ada apa badge. Dan moving forward kita akan keluarkan lagi banyak merchandise, tapi bukanlah orang kata yang terlalu jauh dengan coffee. Sebab kita nak kena coffee ni macam dia synchronize dengan barang-barang kita. Wah, nak tanya sikit. Ya. Yeah. Oh, tak pegang topi dah. Awal, okay. Yeah. Bila balik daripada ada ni lah, balik ke Mekah, lepas tu awal terus colour rambut. So, ada netizen yang macam, eh, baru balik Mekah dah colour rambut kera. So, awal boleh komen tak boleh? Awal rasa orang kita ni suka complicatedkan benda umrah dan juga haji ni kan. Dia kadang-kadang bagi orang kita satu persepsi, oh, nak pergi haji, pergi umrah ni sesuatu benda yang menakutkan. So, bagi awal macam, life must go on. Saya sebagai anak seni, ada benda-benda yang saya buat macam bukanlah nak kata kita insaf terus dan macam terus nak berubah kan. Kita macam bila kita balik pada umrah ni, kita harapkan sesuatu benda yang baru kita bawa. Dan alhamdulillah awak boleh katakan umrah kali ni banyak mengajar awal tentang mendekatkan saya dengan Tuhan dengan lebih banyak lagi. Walaupun orang tengok daripada segi fizikalnya macam tu, tapi benda-benda perbuatan, benda-benda thinking yang awak buat, awak dah lebih orang kata memahami tentang hubungan saya dengan Allah, dan saya cuba nak jaga hubungan tu. Itu ada benda-benda yang macam awak cuba bawa balik untuk umrah kali ni. Tapi daripada segi style, daripada segi orang kata physical appearance tu, orang kata taklah macam tiba-tiba saya nak berkupiah 24 jam. Tak, saya masih lagi ada minat saya tentang fashion, ada minat saya tentang style. So saya cuba untuk incorporatekan, tapi orang tak boleh, tak nampak benda tu sebab orang cuma nampak physical je. Benda-benda hubungan kita, benda-benda perlakuan kita. Sampai Syah kata macam, oh, you balik umrah ni memang you dah berubah. I tengok cara mentality you, fikiran you pun you dah macam, tak macam dulu. So ada benda-benda yang kita buat tapi kita tak boleh nak share dengan orang. Sebab benda tu terlalu private. Dan benda tu, nanti orang kata kita menunjuk pula kan. So bagi awak macam tak takpelah, awak tak kisah persepsi orang. Cuma bila kita balik ni, awak rasa macam saya lebih dekat dan saya rasa lebih tenang. So macam walaupun fizikal dia macam tu, bukan je saya, yang ni bukan colour pun by the way, ni apa, bleach je, tak ada colour yang dia letakkan. So macam kalau kita nak argue dengan orang pun, orang tak faham. So bagi saya macam it's okay lah, I'll just do what it takes to make myself happy. Dan pada waktu yang sama saya cuba untuk jaga hubungan saya dengan Allah. Ramadan ni memang takkan kalakan rambut kali, tak belakang apa. Mungkin ni untuk launching ni je. Mungkin esok dah jadi hitam balik. Tapi sekarang ni kalau pergi mana-mana pun memang awak bertopi dan sebagainya lah. So saya akan orang kata cuba untuk, sebab kita faham orang kita dia tak boleh terima sesuatu yang drastik dan ekstrim. Ya. Awak pakai jam sini pergi solat dan sebagainya kan. Tapi mungkin orang kita tak boleh nak terima. So saya pun faham dan saya tak adalah kata nak menidakkan benda tu. Cuma saya just buat apa yang saya rasa okey lah untuk saya. Di awal hari tu, Syah ada letak gambar jumpa doktor tu kan? Dekat IGS tu. Di mana? Ada je letak tu. Jumpa doktor maksudnya dot. Tahniah ke? Oh, doktor Seri tu? Tak, kita orang pergi. Kita lagi check up kecil tu, check up 2 tahun. So pediatric tu kan sama dengan check apa doktor tu, doktor bersalin tu punya floor. So kita orang tengah tunggu doktor tu datang. So dia ambil gambar dengan Lila sebagainya. So daripada situ orang macam speculate yang dia ada isi pula kan. Saya rasa macam belum ada lagi lah. Dia kita masih, orang kata kita taklah, orang kata tak menidakkan benda tu. Kita macam orang kata kita masih lagi orang kata cuba untuk membina family. Kalau ada rezeki ada, kalau orang kata tak adalah rasa nak berhenti dekat dua kan, mungkin kita akan kalau ada rezeki tak nak juga tambah lagi. So tapi dia bergantung kepada rezeki lah. Sekarang ni Syah punya itu kan complicated juga kan, yeah. Sebelum Lila punya Syah, kita orang awal dengan Syah lah sebenarnya. Kita orang ni macam orang kata, kita orang bukannya macam mudah, macam nak je boleh dapat, nak je boleh dapat. Benda tu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Dan macam as much as kita try, kalau tak ada rezeki pun tak ada kan. So macam orang tengok gap Lara dengan Lila tu 7 tahun. Dalam masa 7 tahun tu kita mencuba sebenarnya untuk orang kata dapatkan nombor 2. So bila dah dapat tu alhamdulillah, so nak dapatkan nombor 3 ni mungkin ambil masa lagi. So kita tak ada orang kata merancang, tapi kalau dia jadi, jadilah. Kalau tak ada,
rezeki kita dua lah. Kalau ada lagi, alhamdulillah. Tapi Syah dengan Awal memang merancang untuk lebih daripada dua lah. InsyaAllah. Sebenarnya sekarang ni kita orang dah happy dah dengan dua. Tapi kalau ada rezeki Tuhan nak bagi, alhamdulillah. Ya, yeah, why not? Kami project saya daripada kedai kopi. Ramadan, Raya. Awal sekarang, Awal mengacarakan Heart to Heart. Musim yang aku tak tahu keberapa lah. Ya, so saya dengan Astro sekarang ni, Awal buat Heart to Heart untuk maksudnya Awal take over daripada Pak Neil. So sekarang ni kita dalam proses mata shooting dan sebagainya. Samping itu Awal macam adalah buat outside job, buat drama sikit, 2-3 ada Awal akan shoot dengan Redcom. So benda-benda biasa lah saya buat lah kan. Kita macam bila dah umur macam ni, dia macam tak kita tak terlalu mencari untuk so, kita macam apa yang ada, kita buat. Awal shoot drama ke? Saya shoot drama. Lama kan tak berlakon? Lama kan? Lama itu kan tak berlakon. Lama lah Awal saya last. Okay, habis dialog. Kritik cinta ke yang datuk? Lama gila. Dengan Anis Raya tu. Mungkin lah. Ya, mungkin lah lama betul. Awal saya dah lebih 10 tahun. Taklah 10 tahun, 7-8 tahun lah tak berlakon. So sekarang bila Redcom panggil. Tapi awak tengok watak tu macam senang lah. Watak sebagai diri saya sendiri. So macam okey lah. Redcom lah pula kan. Untuk Astro. Tak tahulah. Saya tak tahu nak cakap lebih pun tak. Tapi kita akan shoot bulan ni dengan bulan depan. Dengan siapa Awal? Ha? Dengan siapa? Dengan ada few pelakon dan juga banyak new faces. Sekarang kan dia nak buat macam high concert semua benda tu. So ini antara projek-projek dia lah. Ramadan kepada peminat di luar sana. Ramadan tiba. Kita jangan nak tiba. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Asyari, nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua yang ada yang sedang tengok ni. Semoga Ramadan ini kita diberkati dan kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sambil-sambil tu kita dapat lakukan amal ibadat dengan sempurna. Selamat menyambut bulan puasa. Awal akan nak tanya sikit lah. Ya. Tadi tanya Syah, tanya Awal. Okay, ada apa tu? Baru ni Syah kempen tudung. Ah, ingat ya. Dah dua kali dah. Kita itu pakai scarf. Ya. Oh ni. Okay, thank you. In one way I'm yours. In one way you're strangers. But I know for sure.